Angkatan bersenjata Rusia merilis rekaman memperlihatkan momen penghancuran tank dan drone milik militer Ukraina. Videonya diunggah di Telegram pada Kamis, 5 September 2024. Rekaman pertama memperlihatkan tank yang membara di Kiev usai digempur amunisi Rusia. Selanjutnya drone laut yang meledak usai ditembaki pasukan Rusia dari udara. Dalam keterangan unggahan disebutkan, kendaraan militer lainnya dibakar di Kiev tadi malam. Dilanjutkan dengan penghancuran drone laut militer Ukraina di Laut Hitam. Pasukan Rusia menggunakan senapan mesin dalam menyerang. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.